banget nih, gak nongol-nongol. Aduh, panik. Indra, benar. Luna masuk ICU, masuk rumah sakit, benar. Benar sekali, Tante. Ah, Luna, anakku. Tante, biasa aja dong. Tante juga dia baik sendiri. Ya ampun, kamu tuh calon menantu yang paling baik yang Tante kenal. Ma, apa sih? Emang benar ya kalau udah masuk rumah sakit? Iya, sayang. Asik! Kalau gitu, wah kalau misalnya kalau udah mati, baju buat aku ya. Ya ampun, Kathy. Itu kan kakak kamu sendiri. Kok kamu ngedoainnya begitu sih? Aku gak doain. Aku cuma berharap aja kok. Iya, yeah, sama aja kali. Udah mending kamu telepon papa aja. Bilang suruh cepetan kesini. Oh, iya, Ma. Halo? Halo? Anda sayang? Iya, aku lagi di rumah sakit nih. Kakak Luna masuk rumah sakit. Kita nonton yuk! Bukannya nelfon papa, malah nelfon pacar lagi. Papa, telepon papa. Iya. Papau. Papau, telepon papau. Iya, Ma, iya. Halo? Halo, Ma. Ma, papa masuk. Papa lagi. Kak Luna masuk rumah sakit, Ma. Hei, ngapain lu telepon ke mama? Ngapain juga kan ada di sini juga. Teleponnya ke papa. Oh, iya, Ma. Ah, gimana sih ya? Udah, biar mama aja telepon papa. Iya, Ma. Udah ya. Father. Pa. Father. Papa kesini buruan cepetan, Luna masuk rumah sakit, Pa. Naik apa? Terserah. Mau naik onta kek, naik kura-kura kek. Pokoknya cepetan nyampe sini ya. Yuk deh. Tante. Apa? Sepertinya saya harus ke administrasi dulu ya. Silakan nanti deh. Nanti saya akan balik lagi. Terima kasih Indra ya. Aduh, baik banget gitu dia. Aduh. Papa kok bisa cepet datang sih? Emang naik apa kesini tadi? Biar cepet, papa tadi nebeng ambulan, Ma. Ya ampun, Pak. Gimana keadaan anak kita, si Luna? Nah, itu, mama tuh belum tahu gimana keadaan Luna. Aduh. Coba tanya. Kita apa kira-kira ya? Bagaimana keadaan anak kita, Luna, anak saya perempuan? Anak bapak yang mana ya? Mukanya. Yang mukanya mirip saya lah, gimana? Mirip bapaknya. Oh, anak perempuan. Mukanya mirip bapak. Iya, iya. Wah, Pak, jujur. Saya nggak bisa bayangin kalau ada anak perempuan mukanya kayak bapak. Pasti hancur. Aduh, suster udah jam canda. Pokoknya sekarang katanya anak saya ada di ruangan IQ. Ruang IQ? Uh-uh. Apaan sih, Pak? Itu ruang yang gawat darurat. Itu ICU, Pak. Nah, itu maksudnya suami saya. Kalau pasien yang di ICU itu, Pak, parah, gawat banget. Aduh, apa? Kenapa? Itu mukanya hancur lebur, nggak berbentuk. Pokoknya kalau pasien gitu tuh harus operasi plastik, Pak. Suster, biayanya berapa kira-kira, suster? Operasi? Betul. Tergantung plastiknya, Pak. KW1, KW2, KW3, terserah. Begini, pokoknya saya minta plastik yang bagus, tebal, dan itu nggak gampang retak. Wah, kalau itu biasanya jenis plastik ember. Budgetnya sekitar 10 juta. Au! Kenapa, Pak? Suster, kenapa? Ini suami saya jantungan, tolongin. Iya. Budget jantungan tambah 5 juta, Bu. Itu nambah 2 juta buat ganti rugi dia. Aduh. Ya ampun, gimana dong, Pak? Aduh, gimana, Ma? Kok mahal banget sih, Ma? Kathy. Iya, Mami. Tolong ambilin ATM deh, ya. Ya. Ambil ATM 20 juta, ya. Siap, Ma. Iya. Awas ya, jangan lupa 20 juta. 20 juta, Kathy. Aduh, siapa ngejarnya saya? Iya, maaf. Bapak, Ibu, keperluan operasi itu perlu donor darah. Betul. Ya. Golongan Bapak apa? Saya golongan putih alias golput. Maksud saya golongan darah, A, B, atau? C, saya. Turunan semua ya, emang. Gak ada golongan darah C, kan, Bu? Ya udah deh, Bu Sus. Bu Sus, Bu Sus saya aja deh yang diambil darahnya. Kebetulan saya sesuai banget, karena mukanya juga beda-beda tipis sama saya. Kebetulan nih, berdarah semua, Suster. Iya, makmur sekali. Ya udah di sini aja masuk. Silakan, Ibu. Ya ampun. Aduh. Gimana keadaan anak saya nih, si Luna nih? Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Aduh. Kathy. Mana uangnya? Nah, ini dia. Kok
segini sih, gimana sih kamu? Iya kan tadi papi suruh ngambil uang kan, mami bilang gitu kan. Terus aku ngambil uangnya tuh kebanyakan. Berapa kamu ngambilnya berapa? Jadi aku tuh tadi ngambilnya 25 juta. Terus? Terus ya kan kebanyakan. Jadi aku belanjain 5 juta. Nah itu sisanya tuh, aduh, 20 ya. juta. Dosa apa aku, aduh anakku jadi bodoh begini. Kenapa sih kamu, aduh. Yaudah sebentar deh. Suster. Ya. Pak. Ya. Pak. Mama lemes, berapa jerigen tadi, Ma? Aduh, banyak banget, Pak, yang diambil darahnya, berapa, Pak. Berapa, Ma? 2 sendok teh, ya, Pak. Ya, elah, Ma, jangan lebay gitu deh, Ma. Tapi cuma Mama lemes, Pak. Mama, Ibu. Ini benar-benar sempurna backbone, Ma. Iya, Ma. Kita udah, Mama lemes, Papa jantungan, duit ludes, Ma. Anak bodoh, Ma. Ma. Depan dokter. Tolong. Padok. Kenapa, Pak? Padok, bagaimana keadaan anak saya? Loh, anak Bapak namanya siapa? Kodok. Luna. Luna, itu dia Luna. Nah, lo. Mana Luna? Sebentar ya, Bu, saya panggilkan. Asian Luna. Loh. Nah, ini Luna. Ini Luna, Luna katanya kamu masuk rumah sakit, katanya kamu gawat, masuk ICU. Kamu pakai baju gini gimana? Ini masuk rumah sakit, Ibu. Tapi kok begini? Kok gak sakit? Katanya masuk ICU, ini gimana sih beritanya nih? Iya nih, yang bawa berita siapa? Mana dia, kayaknya lupa dia. Wah, di mana ya? Eh, lama banget. Pating pecatat sih kamu. Eh, buruan. Sini jelasin. Eh, katanya Luna masuk rumah sakit, ternyata kok sehat-sehat aja. Maksudnya apa? Kata emang Om, jadi Luna masuk rumah sakit bukan jadi pasien tapi jadi dokter. Nah ini adalah sebuah party surprise gitu. Gigi lu surprise, gua udah pegang.